Jawa Timur. Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, ibu kotanya Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km persegi dan jumlah penduduknya sekitar 37.476.757 jiwa. Dan di Jawa Timur banyak wisata backpacker. Wisata backpacker Jawa Timur, Sapana Baluran, Pantai Bama, Gunung Ijen, Gunung Kelut, dan Gunung Boromo. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di beberapa wilayah. Banyuwangi, Situbondo, Wongsorejo, dan Banyu Putih. Taman Nasional ini terdiri dari sabana, mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran yakni sekitar 40% dari total luas lahan. Pantai Bama terletak di Taman Baluran Nasional tidak jauh dari Savana Bekol. Dari Savana Bekol menuju Pantai Bama berjarak sekitar 3,4 km. Banyak sekali pintu masuk di Pantai Bama. Salah satunya pintu masuk ditandai dengan tembok gapura bertuliskan Welcome to Bama Beach. Gunung Ijen adalah sebuah gunung berapi yang aktif. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.443 mdpl. Salah satu fenomena alam yang paling terkenal di Gunung Ijen adalah kawah yang terletak di puncaknya. Gunung Kelut, dalam bahasa Belanda disebut Kloot, Kloot, Kloet, atau Kloete, adalah sebuah gunung berapi yang tergolong aktif. Gunung Kelut telah meletus lebih dari 30 kali dengan letusan terbesar berkekuatan 5 Volcanic Explosivity Index. Letusan terakhir Gunung Kelut terjadi pada tahun 2014. Gunung Boromo adalah sebuah gunung berapi yang aktif di Jawa Timur. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.329 mdpl. Untuk ke Gunung Boromo, kita dapat menggunakan kendaraan bermotor seperti X-Trail, mobil Jeep untuk menikmati keindahan Gunung Boromo. Itulah sekilas wisata alam dari Jawa Timur. Karena aku adalah seorang backpacker, ayo traveling ke Jawa Timur!